Tahun ini, mulai tahun Islam Hijrah, Kuansing seluruhnya, masjidnya, masjid dicintai oleh umat, diisi oleh jemaah. Saya kalau ke Kuansing ini, bangga saya Pak Bupati. Mulai dari Tanjung Pau, nama itu. Itu sepanjang jalan tu masjid ancak-ancak, godang-godang. Awak yang musafir senang beribadat, buang hajat. Larut malam pun istilahnya jam 1, jam 2 kami lewat dari Lubuk Jambi, dari Ibul, Ibul nama tu. Oh, tu nak jawanya. Bila aja masjid terbuka, tempat wuduk, tempat buang hajat terbuka. Begitu hebatnya orang Kuansing itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahu al-'adzim. Sama-sama kita hormati Bapak PLT Bupati beserta seluruh jajaran yang terhormat, Bapak Ketua DPRD beserta seluruh rekan-rekan yang terhormat, Bapak Kapolres, Bapak Dandim yang terhormat, Bapak Kementerian Agama dengan seluruh jajaran, seluruh badan masjid, badan pembina, penasehat, pengurus PHBI, seluruh kepala kantor, kepala badan, kepala bagian, dengan singkat hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Selawat dan salam kita kirimkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ada tiga yang tidak bisa dielak dalam hidup. Yang pertama historis. Yang kedua kultur. Yang ketiga, tradisi. Ini Muharram menyangkut dengan masalah historis, sejarah. Jadi kalau kita baca kaji, siapapun muya kita, ustaz kita, guru kita, ya itu-itu aja, karena sejarah. Bahwa hijrah Rasulullah itu ke negeri Taif, kemudian hijrah Rasulullah ke Mekah, ke Madinah, itu sejarah, tidak bisa dirubah. Sama dengan Indonesia merdeka 17 Agustus 45. Kalau kita roba 25 Desember tahun 90, marah orang karena tidak sesuai dengan sejarah. Jadi Bapak dan Ibu, kita baca sedikit sejarah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Boleh atau enggaknya Pak Wali, Pak? Inilah mapnya yang kita jumpa selama ini. Biasa kan med yang dipogang ya. Oke. Bentar. Kalau yang ini agak basnya tinggi. Supaya jelas basnya dikecil agak dua garis ke kiri. Tribelnya dibuka agak dua. Supaya jangan bodongong. Kalau ini good, very good. Ya. Oke. Tolong di-style dulu.
Jadi Pak Bupati kan suaranya bas. Jadi basnya kalau dikurangi baru jelas. Biarlah pegang noko nak apa-apa nih ya. Yang pertama Bapak Ibu yang terhormat. Ah, ini ada. Oke. Okay. Cek. Good. Bahasanya campur Pak Bupati ya. Oke. Okay. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa Kuansing ya. Ada bahasa Bengkinang. Sengaja saya berdiri ibu nengok ama-ama ibu-ibu belakang tapi kami nengok Pak ya. Ya kalau duduk nanti kan. Ah, coba. Oke, okay, tambah volume sikit. Nih, tambah volume sikit. Karena volume yang sebesar ini ke belakang sana tidak begitu jelas. Oke, okay, Bapak Ibu yang terhormat, sejarah. Pindah Rasulullah dengan sahabat itu tidak gampang, Pak. Tidak gampang. Keras. Sikap masyarakat Mekah di kala itu keras. Susah. Nabi Muhammad berangkat solat subuh diludahi. Rasulullah baca Al-Quran diejek. Suruh berhenti. Rasulullah i'tikaf dekat Ka'bah dilempar dengan kotoran unta. Sehingga sampai Rasulullah beribadat di Gua Hira, Jabal Nur. Tidak juga. Rasulullah ingin dagang demi dapat sesuap nasi dengan keluarga. Itu pun diblokir. Kata Abu Lahab Mujahid Muhammad, di kau tidak mau dagang, boleh. Tapi malam hari, siang hari kami yang jualan. Padahal malam hari banyak rampok, banyak pemaling. Jadi Rasulullah tidak bisa bergerak. Abu Lahab dan Abu Jahil menengokkan kukunya. Waktu itu masih ditambah dengan Abu Sofyan yang belum masuk Islam. Nah, jadi keras. Keras. Sampai-sampai Rasulullah berbisik dengan sahabat, "Hei kawan, nanti malam kita hijrah ya, pindah ke Madinah. Tapi tolong ya bisik-bisik jangan tahu Abu Lahab ya." Bisik-bisik cuma Rasul dengan sahabat menyampaikan door to door, pintu ke pintu. Abu Lahab, Abu Jahil langsung tahu. Jadi kalau awak punya musuh dalam hidup kau, apa jangan awak buat tentu dia. Ah, tahunya. Tu kalau punya musuh, lebih-lebih kalau yang ya anggota DPR, anggota dewan itu. Ah, tu entahlah. Pokoknya apapun menggerakkan ikut, gerakan subuh lah namanya, apa masukkan subuh lah, apapun namanya, tahu dia itu. Kena musuh. Nah, akhirnya bapak dan ibu, sampai ngumpul pun di rumah sahabat, mau keluar dari kota Mekah, dari rumah, tidak juga bisa. Di luar, proklamirkan oleh Abu Lahab pada siang hari, "Hei kawan-kawan, nanti malam Muhammad dengan kawan-kawannya keluar dari kota Mekah. Siapa yang bisa menghadang dan bunuh Muhammad dengan kawannya, 100 ekor onta hadiahnya." Itu tidak kata, Pak. Anggapnya 30 juta onta satu ekor dikali satu iku. Apa fitir, Pak? Ah, 3 miliar. Siapa tak kena mau uang mabuk, uang penjudi, dan perampok, itu yang dia cari. Biasanya panah, biasanya tombak, biasanya pedang. Persiapan nanti malam membunuh Muhammad dengan kawan-kawannya. Dah sampai larut malam, tidak ada satu pun tentara Abu Lahab dan Abu Jahil yang tertidur. Kata Rasul, "Ali, gimana ya Ali, kita tidak bisa keluar." Jawab Ali, "Ya Rasul, sebetulnya yang mereka incar itu, yang mau mereka bunuh itu ya Rasul, engkau ya Rasul, bukan kami. Tapi gimana ya Ali?" "Begini aja ya Rasul, engkau tidur di tempat aku, aku tidur di tempat engkau." "Ali, ya Rasul, kamu tahu tidak resikonya?" "Tahu ya Rasul." "Apa Ali?" "Mati." "Rela kau mati Ali, asal engkau selamat ya Rasul, biar aku mati. Kalau engkau nanti mati, Islam habis. Tapi kalau engkau selamat, Islam berkembang. Saya ini tidak ada nilainya." Begitu Ali, gentleman selaku anak muda. Itu sejarah kini wak bukan diri awak. Begitu kerasnya kota Mekah diajak. Hanya satu saja. Ahad, ahad. Sembah Allah. Susah. Ditantang dengan kekuasaan. Ditantang dengan keperkasaan. Kini wak bukan diri awak.
tahun baru Islam hijrah tahun ini, kita balikkan bahwa kuansing tahun-tahun Islam ini, kita buka hati yang lunak lembut. Jangan ada orang kore-kore hati tu, jangan ada jualai. Kau nenek mamak, jangan kore hati jualai. Kau tokoh adat, tokoh masyarakat, jangan kore hati jualai. Kau ayah macam itu je apa-apa, jangan kore hati jualai. Lunak lombik lah ke bini-bini kau. Ha, setuju bu? Ulang mulia, setuju bu? Ambo kadang-kadang bapak pati nengok wajah ibu-ibu tu, kadang-kadang ibu ambo nengok. Saya tengok wajahnya sebagian, masya Allah. Wajah-wajah kecewa daripada laki. Iya, kecil-kecil marah. Semata-mata bongi. Kata-kata marah. Kata-kata pukul. Perempuan itu bukan untuk dibentak-bentak. Bukan untuk dimarah-marah. Bukan untuk dipukul-pukul. Betul atau tidak, Bo? Oh, kan mulai kan? Mulai kan? Betul itu, Bo. Selama ini ada ustaz sebahagian ibu yang salah. Ibu yang salah. Ma, pagi ini ibu saya baking. Saya berpihak sama ibu kita sampai bapak-bapak ini. Setuju, Bu? Ah, tambah kuat kan volumenya? Tukarlah dengan lunak lembut. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Mari kita jadikan pelayanan, ibadah kepada siapapun dan dimanapun. Lunak lembut. Fabima rahmatin minallahi limtalahum. Maka dengan rahmat Allah kita berkasih sayang. Modal diberikan Allah, lunak lembut. Kenapa waktu tukar dengan keras, sombong, angku, congkak, riati, dengki, fitnah, adu domba? Itu penyakit yang ada di Mekah waktu dulu, waktu zaman jahiliyah. Awak kuansing mulai tahun baru ini, kita buka hati yang lunak lembut. Janganlah ada sombong apa yang disombong-sombongkan. Anggota dewan paling-paling dua kali periode habis. Aduh, anggota dewan hadir kan tak? Ah, jangan sombong-sombong. Kepala dinas macam itu juga. Ah, sombong-sombong sekete, ah, dua bulan paling apa, dua tahun paling lama, ah, tukar pula jabatannya lagi. Tukar SK-nya. Lunak lembut. Hati yang lunak lembut itu adalah rahmat dari Allah. Suami isteri cobalah lunak lembut. Coba tengok Rasulullah, luar biasa. Nabi minta izin mau pergi kerja, bilang sama istri, yang, iya bang. Ah, coba bayar yang Nabi Muhammad ke Siti Khadijah. Jadi panggil yang itu bapak ibu sejak dulu lagi itu, bukan sekarang. Yang, iya bang. Coba tengok HP yang bawa, ambo kau bayar yang kabinyi pak. Coba tengok. Bayar yang, coba tengok pak kemana, bayar yang dalam kau. Kalau bayar yang tu binyi ambo. Kalau apa-apa kini lain pula, kabinyi uang bayar yang pak. Iya bu, yang tunggu nanti ya, abang dekat jembatan ya, kita jumpa sana aja ya. Deh, kabini uang bayar yang, kalau kabinyo apa kau ayah kaunya. Inilah awal retak dalam rumah tangga. Gunakanlah kasih sayang. Rasul aja berangkat yang, iya bang, saya berangkat kerja ya. Diantar oleh Siti Khadijah, berangkat Rasulullah. Tak nampak lagi Rasulullah, baru Siti Khadijah masuk ke dalam rumah. Apa kata Siti Khadijah? Ya Allah, selamatkan suami saya ya Allah. Murahkan rezekinya ya Allah. Tolong kembali selamat keharibaan kami ya Allah. Itu doa Siti Khadijah. Kalau Siti Khadijah kini lain pula. Suami minta izin, yang kadang, bu, ha, ambo po ilai, ha, jauh aja bu ni, tak ada kek kandang ayam, tak ada kek sumur, tak ada dapur. Ambo po ilai, apo ilai mati lanyo dema. Ambo ko dong ngabinyi ambo sekali bunyi ko pak. Ambo tinggalkan lagi dan tinggal langsung. Para kadusi na sebanyak-banyak ago. Alhamdulillah lah potang minta izin sama bini tu. Yang, yo bang, dan pai wirid mano bang wirid Teluk Kuantan. Copek pulang mo bang nyande. Awak alun po ilai suwo pulang ne. Ko ado na cenah tu amun amba sonya. Sorry bro. Jadi lunak lembutlah, hilangkan sombong. Indonesia sampai hari ini, mohon maaf, kenapa tidak maju-maju? Padahal sorga dunia ada di Indonesia. Kekayaan melimpah. Tapi kok tidak maju-maju, Ustaz? Penyakit sombong dan iri hati. Jadi presiden dihujat. Siapa presiden kita di Indonesia sampai hari ini? Tidak ada yang tidak dihujat.
Soekarno dihujat, Soeharto dihujat, Habibie dihujat, Gus Dur tambah parah, Ibu Mega dihujat, SBY dihujat. Kini siapa? Tambah parah lah leh. Jadi menteri dihujat, anggota dewan dihujat, jadi gubernur Sabang sampai Merauke dihujat, bupati wali kota dihujat, camat dihujat, kepala desa dihujat, jadi ustaz pun dihujat. Ambo kadang-kadang heran dia, apalah salah ustaz ni ya. Contohlah, kok sempatlah kami-kami ustaz kecil-kecilan ni, kok babini dua pak, heboh orang heboh. Ada tetangga saya Pekanbaru, ustaz indah, imam indah, RW indah, RT indah, satu apa pengurus anak yatim indah, ketua remaja indah, apa tidak aja dah. Tiga bini onok je wangnya, Pak. Iya, pada seleo sama je awaknya. Cobalah. Heran, itulah hidup. Itulah hidup. Makanya berlaku lunak lembut sajalah. Lunak lembut. InsyaAllah, hilang penyakit fikiran, hilang penyakit perasaan. Lunak lembut datang, tasyakur tiba, qanaah datang, ridho pun datang. Jadi Kuan Sing tahun ini tahun baru Islam, mari wak gunakan lunak lembut. Bagaimana lunak lembut ustaz? Tegur sapa, bantu membantu, tengok menengok, jenguk menjenguk, tolong menolong. Coba, itu resep, itu resep. Yang kedua, ketika Rasul bilang sama Ali, Ali, labbaik ya Rasul, gimana ya Ali, kita tidak bisa keluar, begini ya Rasul, engkau tidur di tempat aku, aku tidur di tempat engkau. Rela kau mati Ali, rela ya Rasul, ini apa, jihad. Makanya hijrah Rasulullah, jihad bi amwalihim bi anfusihim. Yang berangkat dengan Rasul, siap mati. Yang takut mati, balik lagi menjadi musyrik, munafik, fasik. Kini awak buka diri awak. Tahun baru Islam ni kau, apakah awak mempertahankan iman, memperkuatkan iman, istiqamah dengan ibadah, atau ke belakang tercebur? Aku ni sampaikan Pak Bupati tadi, buktikan dengan amal ibadat awak. Tahun ini, mulai tahun Islam hijrah, Kuan Sing seluruhnya, masjidnya, masjid dicintai oleh umat, diisi oleh jemaah. Saya kalau ke Kuan Sing ini, bangga saya Pak Bupati. Mulai dari Tanjung Pawu, nama itu. Itu sepanjang jalan itu masjid ancak-ancak, godang-godang. Awak yang musafir senang beribadat, buang hajat. Larut malam pun istilahnya jam 1, jam 2 kami lewat dari Lubuk Jambi, dari Ibul nama tu, tu nak jawanya, bila aja masjid terbuka, tempat wuduk, tempat buang hajat terbuka, begitu hebatnya orang Kuan Sing. Topik lain, bakunci. Bakunci, masuk haji bakunci, topik WC bakunci. Tengok berak orang di luar itu, rasakanlah ada kali kunci je lah ni. Iya, makanya bapak dan ibu, jihad. Bagaimana jihad berubah? Saya tahun ini akan menghidupkan jihad di kampung saya. Guru mengaji yang ada di masurau-surau itu, kami akan gaji. Masuraunya kami perbaiki. Tompek WC-nya kami bangun. Coba. Ambo kadang-kadang ibu Pak Bupati, walaupun Pak Bupati membantu guru-guru TPA awak 250,000 sebulan. Tapi ambo ibu nengok, kalau adalah Pak Bupati, kau mengimbau ambo kariman. Iya Pak Bupati. Orang itu kanlah doktor. Iya, ada lima. Jadi dosen, atau jadi kepala SMA, atau kepala SMP, atau TK, atau guru ngaji masurau. Mana dia pilih kariman? Kalau boleh, ambo milih mak dan ayah. Guru TK dan Pak. Loh mak guru TK. Kalau jadi dosen, banyak karya ilmiah nak dibuat. Yang diajar, nak tanggung-tanggung. HP je nak awak dah ngau dia. Kalau guru TK modalnya satu, balon ku ada lima, meletus pulang ni Pak. Jam 9 dah naik rincing, cari rincing nomor apa namanya dah. Yo anak-anak, sebelum kita serahan, kita makan kue ya. Iya Bu Guru, buka kuenya, buka kuenya. Nah. Kalau lo bawa dua guru tangan di kantor, bawa pinggan, buka kuenya, bu, alah ponu, lo pinggan. Sebelum kita makan, mari kita baca doa. Yang mimpin doa hari ini, kawan kita si Alek. Allahumma balik lana fima lojak tanah
Pawi konyang, kain tiga setel setahun. Gaji ibu TK tu 1,500 sebulan. Guru TK, guru PEP, guru mengaji 250. Ditambah masyarakat 150. Alah 3 bulan lah masyarakat nak bayu-bayu lupa. Coba jihad yang mampu. Sawit ada. Toko banyak. Deposito jumlahnya tak terhitung. Coba jihad bi amwalihim. Berjuang demi agama. Bangun musalla, ngaji. Cuma anak awak tadi, qari'ah awak tadi itu. Kan bangga awak contoh itu dah. Kini kau 8 besar dari 3 apa kabupaten awak? Coba. Dapat 8 besar. Adik kau jauh yang akan datang tu harus 3 besar. 1, 2, 3 harus dikejar. Bentuk anak-anak awak tadi. Coba. Jadi awak-awak kau jihad. Ali bin Abi Talib rela dirinya mati selaku anak muda. Rela dirinya mati. Demi engkau selamat ya Rasul. Awak apa bang? Coba. Itu dikatakan tadi etos kerja oleh Pak Bupati tadi. Rajinlah bakojo. Bakojo mencari nafkah untuk anak dan istri. Kadang-kadang ada ngantung situ mintuo. Ada mengantung kadang-kadang mengantung untuk adik bini. Untuk bayar kuliahnya. Cobalah. Meja kita cuma 1 meter kali 1 meter. Sawit di situ. Ikan di situ. Ladang di situ. Ubi di situ. Semuanya di situ. Peliharalah kerja itu dengan baik. Itu ni minta dari Pak Bupati tadi. Itu PLT. Waduh. Kalau Bupati mungkin lobio pada itu lah. Mudah-mudahan esok langsung jadi bupati ya. Kalau beliau jadi bupati itu ambo wakilnya kan. Suai Wan Sing ni hebat. Sejak dulu bupatinya orang putra daerah. Coba tengok mohon maaf kampung ambo Kampar botang heboh untuk PJ itu diatur nani ko. Lah sudah diatur kan strategis, akhirnya malah tu uang lain. Uang lain kan anak je ya. Jadi itu hebat nah, nantilah ada kenapa filosofisnya sampai kayak begitu nanti. Jadi bapak ibu, lunak lembut tunjukkan jihad dengan ibadah. Yang sudah tua-tua, kita yang ada punya kesempatan, isilah masjid. Kepada seluruh imam-imam, pengurus masjid, cuma diadakan seleksi. Yang pertama seleksi muazin. Yang muazin itu kayak Bilal bin Abi Rabah, suaranya lantang, suaranya kuat, napasnya panjang. Allahu Akbar Allah. Tinggi suaranya. Dalam riwayat Bilal bin Abi Rabah itu azan di Bukit Marwah atau di atas atap, itu tempat jamarat. 5 kilo lebih kurang dari kota Mekah. Sampai suau Bilal bin Rabah tu ke situ. Kuat. Di topik kampung awak kenapa nak nafsu jemaah. Yang azan tu nan baterai lasuak-lasuak aja. Allah Akbar. Allah Akbar. Nanti bayarlah solat masuk gigi cik. Ya Allah solat. Ya Allah solat. Tentu tidak semangat orang datang. Cuma anak-anak muda. Ha? Masya Allah. Allahu Akbar. Itu irama Muammar tahun 80-an. La ilaha illallah. Kan enak orang dengar itu. Kalau sempatlah anak bujang kayak begitu. Mambu-ambu yang gadi-gadi datang oleh mambu-ambu. Yang dalam kantor itu keluar itu. Buatlah ibadah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, takutlah kepada Allah. Wal tanzur nazara yanzuru unzur. Tengoklah dirimu, periksalah dirimu, introspeksilah dirimu. Ma qaddamat lighadin. Mana baru amal ibadat yang kamu perbuat untuk hidup yang lebih panjang. Coba. Tahun yang lalu ke masjid berapa kali? Dalam sehari ada nak 1 kali, ada nak 2 kali. Al-Quran berapa kali baru khatam? Puasa sunat berapa kali baru dibuat? Impak wakaf sedekah berapa baru? Anak yatim berapa orang yang dia santuni? Nengok amat, nengok ayah yang telah berjasa mendidik awak dari kocik sampai kini, berapa kali baru ditengok dan disenangkan hatinya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib awak
kalau awak sendiri tidak ada niat untuk berubah. Berubahlah. Berubahlah. Bapak ibu jemaah yang terhormat, jihad bi amwalihim bi ampusihim. Nyawa tantangannya. Sementara awak beramal ibadat, amanah baru amal ibadat yang perbuat. Coba. Kalau Pak PJ Bupati, Pak BLT Bupati kurang tahajud, tapi kebijakannya banyak. Guru ngaji digaji, apalagi itu masjid dibantu, apa namanya LPTK dibantu, itu lebih dari tahajud. Iku awak ndak ke mana-mana tahajud indak, bantu anak miskin indak, puasa sunat indak, baca Quran indak, apa tidak je doh. Amati nak masuk sarugo lah doh ndai maha. Kore main ni ya. Nah, yang ketiga. Berangkat Rasulullah belum sampai di kota Yasrib. Dulu namanya Madinah tu Yasrib. Belum sampai disambut oleh masyarakat. Talal badr alaina min saniyatil wada. Disambut padahal di Madinah itu ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Tapi senang orang kedatangan Rasul. Bo kesimpulan ke awak. Bapun cara uang sonang ke awak. Di payah kamu bini bini sonang, payah kamu mintua sonang, payah kamu kawan sonang, tinggal rumah uang lain sonang, kojo di tempat ikut uang sonang, pindah ke tempat ikut sonang, bapun cara awak hidup sonang dengan uang. Ustaz, awak kok kan mana bedo diorang ustaz, kayu awak salah. Betul. Kalau itu hidup sosial, kayu awak curiga uang, codi awak adu domba di uang. Ancak awak cemburu uang, buu awak caci di uang, miskin awak dijual di uang, tu buat boleh ustaz. Mati awak sonang uang. Itu dia. Tu bagaimana obatnya ustaz? Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadzan ghalizal qalb lam faddu min haulik fa'fu anhum. Obatnya supaya menyenangkan uang, lapang dado, lapang dado. Biarlah uang bongi ke awak, asal jangan awak bongi. Biarlah uang menghasut awak, asal jangan awak menghasut. Biarlah uang menggunjing awak, asal jangan awak menggunjing. Biarlah anjing menggigi awak, asal jangan awak menggigi. Tia. Cuba. Apa lagi ustaz? Sampai di Madinah, at-tawadduknya Rasulullah nampak. Gimana? Wang kayo, bangsawan, raja dan lain-lain menunggu kedatangan Rasul, mengajak, ya Rasul tinggal rumah kami ya. Rumah kami ialah tinggal. Wang kayo, wang kami rumah tinggal. Bangsawan, rumah kami ialah tinggal. Nampak tawadduknya Rasulullah. Apa kata Rasul? Di mana unta dan berhenti, di situ dan tinggal. Diiringi oleh orang banyak, hajat dalam hati. Di rumah ambo, ndaknya di rumah ambo, ndak di rumah ambo, singgahnya di rumah ambo, singgahnya. Di rumah saya berhentinya, rumah saya berhentinya. Akhirnya berhenti onta Rasulullah di tanah kosong. Pas dekat makam Rasul di samping Raudhah sekarang. Iko artinya apa? Nabi Muhammad memberi contoh ke awak. Jangan sampai awak bawa sabola. Uang kayu jangan dijauhkan. Uang musikin dan jempolo dihinakan. Sesama dihormati. Nah, gimana konsep Rasulullah di Madinah? Mengatur keamanan, mengatur sosial, mengatur pendidikan, mengatur agama. Katanya, hai masyarakat Madinah, mari sama-sama awak bangun kampung awak. Kata orang Madinah, hei Muhammad. Gimana Muhammad? Awak kan tak sesama agama. Oh, tidak apa-apa tuan. Lakum dinukum. Ada garisnya. Hei tuan, kita sama-sama mengatur sosial ekonomi. Hei Muhammad, gimana cara beramal ibadat? Awak memang seagama, tapi kan tidak sesama amal ibadat awak. Kami suka zikir, kalian tidak suka zikir. Kami suka doa, kalian tidak suka doa. Kami suka tahlilan, kalian tidak suka tahlilan. Kami suka solawat, kalian tidak suka solawat. Oh, kata Rasul, lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kalian lo, awak pula. Ini natijanya apa? Rasul membuat konsep di Madinah, konsep kebersamaan dengan tidak membaca perbedaan.
Ah, kompak lawak bersama-sama. Ya ayuhan nasu inna khalaqanakum min zakari wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi asqakum innallaha alimun khabir. Allah ciptakan kita laki perempuan bersuku berbangsa lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Jangan ngejek mengejek. Mohon maaf bapak dan ibu. Coba tengok pendeta Saifuddin Ibrahim itu ya. Kalau ikut menghina ikut. Menghina Al-Quran. Menghina Rasul. Menghina ulama. Menghina ustaz. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Orang Islam pun juga tidak boleh hina pendeta ini. Hina Hindu. Tidak boleh. Toleransi diajarkan oleh Rasulullah sejak dulu. Belum kita lahir ke dunia, Rasul telah mengajarkan konsep kebersamaan dengan tidak membaca perbedaan. Ikulah hebatnya filosofis Wang Kuan Sing Pak Bupati. Ambo malam tadi lewat di situ, ada apa namanya tu? TV godang tu ya. Ada pacu jalur di dalam. Saya tengok jalurnya itu ada isi 30 orang, ada isi 40 dan sebagainya. Hebat orang Kuan Sing ini. Saya tengok mengayunkan jalur dengan kompak. Mulai 2, 3 tahun. Hayo, hampai. Terus. Sampai ke tempat final. Juara tidak juara. Itu jalur dibawa ke pinggir. Setelah sampai di pinggir, bawa ke atas. Terletakkan pada tempatnya. Selesai letakkan, baru mereka bubar. Itu hebatnya orang Kuan Sing. Artinya, kata mufakat kerja sesuai dengan mufakat. Beda, mohon maaf, mohon maaf. Saya kan orang Kampar ini. Kalau Kampar, tidak pacu jalur, tidak pacu sampan. Ada dua gaya, yang kompak serentak ada. Yang kalau maknya ada juga. Isi bah tiga, isi bah lima. Mulai, dua, tiga. Ayo, ayo. Yang sampannya, dan pengemudi belakang, sampai patah. Tapi enggak kata, apa lelok itu. Dan tertumbuk, tertumbuk kata abang. Nama belok, belok situ. Dan tumbuk kawannya, kawannya tumbuk. Akhirnya sampai, tidak sampai kata abang finish, tojun. Itu Kampar itu. Tojun. Artinya mak dan ayah, kalau kayak beginilah, rapat tinggal di rapat, kerja di kerja masing-masing, buatlah, anyuit-anyuit sampan, beronang-beronang ke tepi. Akhirnya kata sepakat tidak ada lagi. Islam tidak membuat ajar seperti itu. Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis silmi kaffah. Universal. Tapi di situ ada kekompakan. Makanya mak dan ayah, pemuda remaja yang terhormat, pemerintah kita telah membuat kata sepakat bagaimana namanya Kuan Sing ini tenang, aman, damai, maju. Kan itu tadi itu, maju. Konsepnya apa Ustaz? Konsep kebersamaan. Coba wak tengok Rasulullah. Umur beliau 30 tahun. Ini dianggaplah tiang 1, 2, 3, 4. Dianggap ni Ka'bah. Hajar Aswad bergeser pada tempatnya. Banjir datang. Banjir. Akhirnya Hajar Aswad, karena dipimpin waktu itu oleh Abu Lahab dan Abu Jahil, seluruh suku naik daun. Tengokkan giginya, tengokkan dadanya. Kami yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Kata Abu Lahab, hehehe, tuan, apa alasannya? Kami yang pertama datang di Ummul Qura di Mekah ni suku kami. Kami yang meletakkan. Ngomong sudut sana. Hei, tuan. Betul suku tuan pertama di sini. Tapi suku yang berkuasa suku kami. Kami yang meletakkan pada tempatnya. Oh, naik daun lah. Ngomong sudut sana. Hei, tuan. Betul tuan yang pertama, tuan yang berkuasa. Tapi suku yang terhormat suku kami, tuan. Kami yang meletakkan. Secara akal betul semuanya. Ngomong pula sudut ini. Tuan-tuan, tengoklah kiri kanan, mandang jugalah. Betul kawan yang pertama, tuan yang berkuasa, tuan yang terhormat, suku yang paling banyak di kampung ini suku kami. Kami yang meletakkan Hajar Aswad. Oh, ini konflik mau datang, bacokak lihat kok. Akhirnya dipanggil Rasulullah oleh Abu Lahab. Muhammad, dia tidak panggil Nabi karena musuh. Ada apa tuan? Kemen. Kiranya Abu Lahab boleh pandai je bahasa Inggeris, Pak. Dah, Kemen.
Ada apa tuan? Ini aja aswad begini-begini. Oh aman tuan. Dibontang dari Rasulullah sorban yang sudah diompek tu. Ha. Mana kepala suku yang ikau? Dari mana kau? Ha, ditengok wajahnya. Oh, ini nampaknya orang Jawa. Nggih, Pak De. Kene Pak De. Pegang iki di. Nggih. Ha, pegang mengenggelnya si kau. So duit tu dari mana tu? Tengok kepala suku ni, nampak wajahnya Medan. Oh, Medan. Ucok, sini kau ucok. Pegang ni kuat-kuat, jangan kau lepas ni. Ngerti kau. Bereslah, bang. Pegang lo di orang Medan. Itu mana nampak lo wajah di mana lo? Nampak wajahnya Sumatera Barat. Oh, tuak meringgi. Si kau sebentar. Pacin kau elok-elok di. Jangan sampai lapis. Malu semua nak punakan kau. Di. Haa. Kepala suku, pegang sudutnya masing-masing. Yang sini di mana? Tengok wajahnya. Oh, kau nampaknya orang Melayu. Oh, panggil. Pak Cik, sini kejam. Pegang dia sudut ni. Jangan apa lepas. Betul. Ha. Diangkat sama-sama. Begitu bijaknya Rasulullah. Tidak dipandang yang penguasa. Tidak dipandang yang pertama. Tidak dipandang orang yang terhormat. Tidak dipandang suku yang paling banyak. Semuanya terhormat. Begitu bijak berumur 30 tahun. Tidak ada yang retak. Tidak ada yang berat. Semuanya ringan. Karena konsep kebersamaan. Kini awak buka diri awak. Sejauh mana awak mempelelok negara yang komplit itu. Bacoka antara pemerintah dengan pengusaha. Pengusaha dengan rakyat jelata. Rakyat jelata dengan pengusaha. Tentara dengan polisi. Polisi dengan tentara. Antar tetangga dengan tetangga. Antar desa dengan desa. Jangan awak damaikan antar tetangga. Awak juga tiga awak diadik. Tidak elok-elok. No. Konsep ini buang. Tahun baru Islam, konsepnya konsep kebersamaan. Buatlah yang merantau, mohon maaf yang merantau. Buatlah amak awak, amak orang, ayah awak, atuk orang, atuk awak. Kalau pandai bakain panjang, lebih lomak pada bakain sawung. Kalau pandai bakamak somang, lebih sayang pada amak kandung. Ayah uang ayah awak, amak uang amak awak, datuk uang datuk awak, abang uang abang awak, adik uang adik awak, ikolah konsep kebersamaan. Lai jelas. Bu, lai faham bu. Dulu Pak Bupati, saya ni kan orang kampung saya ni. Saya rasa bapak ibu yang ada kau orang kampung jugaknya. Ha? Iya tu tak? Gaya kota. Dulu kayak apa? Ah, boleh kau orang kampung awak? Oh, entahlah. Duyan bawa, mutan bawa, palesan bawa, kuinin bawa, manggi bawa, macang bawa, apa namanya kau? Lambai bawa. Coba baca pun ada lain. Coba baca. Serentak berbuah, Pak. Serentak. Kenapa serentak berbuah, Ustaz? Kompak orang dulu tu kompak. Jadi tanaman pun menengok pun kekompakkan ini. Kini gimana Ustaz? Durian mau buah kadang tak lo sebatang tu pak sadahannya. Durian lain tak lo mau buah. Ada mutan mau buah satang apa sadahan ikut dahan ikut tak lo mau buah. Yang lain mangga tak mau buah. Ada mangga mau buah sadahannya 5 buah. Yang lain tak mau buah. Kenapa tak serentak berbuah Pak Ustaz? Menengok perangai awak zaman kini tak kompak le pak. Nani nyo lo ikut lo ikut itu lo. Hang merahang lo. Heng mereheng pun lo. Ini wak cuba ubah balik awak. Walau anna alal qura aman wa taqaw labatana alaihim barakatim minas samai wal ard. Jikalau penduduk kampung taat beramal ibadat, akur sasamu awak sojo ati. Labatana alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah Ta'ala bukakan berkah muwazaki. Oh, sawit potongnya 3,000 lebih. Kini menjadi 1,001. Biarlah muwah asal barokah. Daripada banyak tapi mendatangkan musibah. Idealnya banyak, mahal, tapi barokah. Itu bapak dan ibu yang terhormat. Mewak sama-sama. Pengusaha yang ada di kampung wasiko, dun sona awak. Suku lain yang datang, dun sona awak. Hormati dan hargai mereka. Tetangga awak saling hormat menghormati. Di situlah letaknya yang disebut dengan kebahagiaan zaki muwa. Iko awak tengok konsep Pak Bupati luar biasa. Konsep Pak Bupati luar biasa.
Bagaimana subuh hari masjid baik si, bagaimana subuh anak-anak bisa mengaji, bagaimana sacik kecamatan nangur rumah tafiz. Kalau bisa, kalau saya boleh saran ni, mohon maaf ni Pak Bupati, kalau bisa, bukan satu rumah, satu kecamatan, tiap rumah itu ada anak yang tafiz. Ndak abangnya, kakaknya, ndak kakaknya, adiknya, ndak adiknya, cucunya. Pokok dalam rumah itu ada yang hafal Quran. Kalau begitu, berarti tiap rumah adalah orang yang baca Al-Quran. Sojuklah negoinya, wah. Curahan Allah, keampunan Allah datang. Zaki diturunkan Allah Ta'ala. Tapi kalau ada datang baca Al-Quran, bongi uang atau nampaknya Pak Bupati. Bapak Ibu ada. Rasulullah dulu baca Al-Quran, marah Abu Lahab, Abu Jahil. Kalau kini ada orang baca Al-Quran, marah juga orang Pak. Cobalah nanti jam 10 malam, 11 malam, baca Al-Quran pakai mikrofon. Hoi, 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 hoi. Lalu, malam. Bongi wang, Pak. Tapi kalau ada orang main band, sampai jam 2 malam. Nak wang bongi dah. Sepikirnya, ini saya tinggi kau lah. Tinggi mimbar kau. Ada ke kamar lah, tak ada. Duk, 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 duk. Jantung tembak dia huwa. Atau malah gudang duknya lain pula. Goyang dah mentah lah. Cuma tengok 7 Agustus tu. Cuma tengok. Lagu dangdut, tangan kanannya langit, tangan kiri nunjuk bumi. Mata bapi ciongkan, bibi bawa bergigi. Pak Bupati ada muka, apa kapolsek ada muka, nenek mama ada muka. Tidak ada malu dah Pak. Tidak ada malu. Tapi kalau orang ada sentuhan Al-Quran, ia sopan, ia santun. Wajahnya nampak wajah ramah tamah, mulutnya lunak lembut. Itu makanya mak dan ayah mulai tahun ini menjadikan kampung kita kampung Al-Quran, menjadikan kabupaten kita kabupaten Al-Quran. Kapan perlu seluruh Indonesia belajar ke Kuan Sing tentang masalah tiap rumah hafiz Al-Quran. Itu bukan cita-cita yang apa gampang, tapi perlu jihad perjuangan kita bersama. Tidak tolok deh Pak PJ Bupati seorang aja doh. Tentu perlu Pak Camat, perlu kepala desa, perlu guru-guru ambo, buya-buya ambo, perlu dari kamina, seluruhnya sama. Artinya bakojo sama bakojo. Itulah letaknya rahmat Allah itu. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, cukup demikian ceramah awak pada pagi jelang siang. Pas air jam 2 boleh, kurang sajam 3 minit. Ya, cukup demikian Pak Bupati nak lala mono ya. Okey, demikian Bapak dan Ibu jemaah terhormat. Ambo yang sampaikan tak perlu banyak-banyak. Mari kita tutup dengan doa. Doa sebelum dibaca, saya mengajak dengan tulus hati kepada kita bersama. Mari kita kirim Fatihah untuk mak dan ayah kita yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Bila mak ayah sudah tiada, ampuni Allah Ta'ala dosanya dan diterangkan kuburnya. Bila mak ayah masih hidup, semoga mereka berbadan sehat, dapat juga oleh kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajma'in al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li arwahi abaina wa ummahatina wa li arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dina ila siratil mustaqim siratul ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam
wa adkhilna jannata darussalam ya mujibas sa'ilin. Allahumma asfir mardana ya Allah bil haywanan. Allahumma asfir mardana ya Allah bil haywanan bi kulli makan ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana wa hajatana wa niyatana wa maqasurana ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa amalan salihan maqbula ya mujibas sa'ilin. Allahumma sahhi ajsadana wa nawwir qulubana, nawwir qulubana bil iman wa nawwir qulubana bil islam wa nawwir qulubana binuril qur'an ya akramal akramin. Allahumma rabbana taqabbal minna samiul alim wa tub alaina ya Allah rahim. Rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian dan terima kasih, silap dan salam mohon maaf. Kepada kita semua kami ucapkan selamat tahun baru Islam 1444 Hijriah. Semangat dan kebersamaan mari kita tengokkan. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.